balik lagi sama Afiras dan keluarga. Kali ini kita mau makan makanan khas Sunda ya. Ini namanya Sambal Hejo Natuna. Ini salah satu tempat makan yang terkenal di Bandung. Jadi kalau dari luar kota mau ke Bandung boleh nih cobain ke sini. Kalau orang Bandung udah pasti tahu ya. Nah, yang gagal fokus juga sama kerudungnya Bu Amel, itu bisa kalian order di @melis_hijab. Ini namanya Star Series. Nanti lihat deh ya penampakan kerudungnya yang enakan itu. Oke, nih kerudungnya dari belakang terlihat sangat elegan. Oke, nah ini suasana di tempat makannya. Tuh kan, ini alhamdulillah gak terlalu rame ya. Biasanya rame banget. Ini kita akan habis ujian kali ya. Jadi gak terlalu apa namanya hektik nih. Kita lagi nunggu pesanannya. Ini pesanannya lagi disiapkan ya di dapurnya. Karena mereka juga dapurnya terlihat. Jadi kita tenang gitu ya masakannya. Nah ini adalah cimplung, kemudian ada ayam kampung, ada tempe tahu ya. Nasi cimplung ini salah satu ciri khasnya mereka. Ini enak banget loh, dia tuh kayak perkedel gitu dikasih aci. Ini ayam kampung kan rasanya juga beda ya. Nah ini namanya tamusu goreng. Tamusu goreng tuh usus sapi yang besar gitu terus digoreng gitu. Ini enak banget pokoknya si tamusunya, bel hejonya, kemudian cimplungnya. Kita memang pesen dua kali nih cimplungnya karena seenak itu. Terus minta sambal hejonya juga ditambahin lagi, bebas di sana ya. Kemudian ini kita juga ada pais tahu namanya. Pais tahu tuh kayak tahu dikukus gitu, dikasih daun, dikukus ya. Terus nanti kita coba dulu ya makanannya seperti apa. Nah ini Pak Jani lagi coba cimplungnya, karena yang paling enak nih ciri khasnya gitu kan si cimplung ini. Terus nanti dicocol sama sambal hejo. Sambal hejonya tuh sambal ijo ya, dia tuh kerasa banget kencurnya. Gimana rasanya ya Pak Jani? Enak ya, enak. Nah ini Afiras juga coba ayam kampungnya. Sebenarnya menunya ini banyak ya mereka, cuman kita pesennya ini aja nih ayam kampung, dan kita memang pengen cimplung sama sambal hejonya. Kalau Bu Amel favorit banget sama tamusu gorengnya, itu enak banget, enak banget. Nah ini enak kata Afiras si ayam kampungnya, ya ayam kampung ya gurih. Nah ini kita cobain pepes tahu. Nah ini pepes tahunya memang sama ya seperti tahu biasa pada umumnya yang dipepes, cuman karena sambalnya ini jadi bikin lebih nikmat. Udah lama banget nih gak kesini makan langsung di tempat. Ini tamusu gorengnya, ada cimplungnya juga. Tuh enak, tuh udah pada habis, kita semua udah habis. Nih kita ya pesannya itu bukan cuman satu bakul, kita pesannya dua bakul. Memang seenak itu, jadi lapar nambah. Terus murah juga, sebakul tuh cuman 7 ribuan kalau nggak salah harganya. Terus sudah makan kayak gini, minumnya paling enak tuh pakai teh anget. Mereka nyediain teh anget, jadi memang khas Sunda banget ya. Kalau udah makan pakai sambal, pakai teh anget, jadi enak tuh. Suasananya ini cocok banget bawa keluarga kesini, bawa keluarga besar, makan-makan bareng sama teman-teman kantor, cocok banget, pokoknya enak. Nah ini salah satu pilihan menunya, mereka tempelin. Ini banyak banget ada di sini ya. Dan kalau mau minuman yang seger, jus atau minuman lain juga boleh banyak. Nah sekarang nih kita udah mau pulang. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share terus biar YouTube-nya Afiras semakin berkembang. Eits, ini aku spill harganya dan ternyata murah banget nih, kita makan bertiga cuma 99 ribu. Oh.